Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Hakim. Nombor metrik 09-DRI-18F-1047 dan program DRI-5B. Di dalam video kali ini, saya ingin menceritakan tentang projek yang saya buat, yang saya telah bangunkan di semester akhir ini, semester 5. Dan nama projek yang saya telah bangunkan ini ialah Disposable Suction Machine. Dan apa yang dimaksudkan Disposable Suction Machine ini ialah dia bermaksud mesin sedut sampah yang boleh dibuang pakai, di mana ia terdapat disposable bag, terdapat plastik bag yang boleh dibuang setelah pakai produk tersebut. Dan ini saya menciptakan produk ini khas untuk membersihkan sampah di kawasan halaman rumah masing-masing. Selain itu juga, antara sebab saya membangunkan produk ini ialah di mana pengguna boleh menggunakan disposable suction machine ini dengan lebih mudah dan lebih efisien. Dan mereka selepas pakai, mereka boleh terus buang sampah tersebut. Dan ini akan memudahkan pengguna menggunakannya. Selain itu juga, mesin yang ada sampai ini, disposable suction machine, juga boleh tahan lesak apabila ingin membersihkan halaman rumah mereka. Dan selain itu juga, mereka merasakan produk ini apabila menggunakannya adalah merupakan satu produk yang selamat digunakan. Seterusnya, antara masalah yang dikenal pasti ialah di mana produk tersebut tidak tahan lama dan juga tidak tahan lesak. Dan ini menyebabkan produk tersebut rosak dengan mudah. Selain itu, terdapat juga produk yang tidak mencapai standard untuk kuasa sedutan. Dan ini merupakan salah satu keburukan yang terdapat di produk tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan menunjukkan hasil kerja yang dibuat untuk menghasilkan produk ini. Kita akan mula dengan sketches. Seperti mana yang anda lihat, ini semua adalah hasil kerja sketches yang telah saya buat untuk membangunkan produk ini. Dan seperti yang anda tahu, sketches ini bermula daripada thumbnail, dan daripada thumbnail inilah kita menghasilkan sebuah idea yang di situ di mana kita masuk ke fasa ideation. Seterusnya, setelah kita habis di fasa ideation, kita pergi ke development, di mana kita develop lagi produk tersebut untuk menambah baik lagi. Dan seterusnya, setelah development, akan terus pergi ke detailing, final sketch dan final rendering, dan seterusnya mockup. Dan itu adalah merupakan flow bagi untuk membangunkan produk yang saya hasilkan di semester ini, iaitu disposable suction machine. Seterusnya, bagaimana saya dapat hasilkan produk ini ialah dengan adanya kajian report yang telah saya hasilkan untuk mengumpul maklumat dan data mengenai mesin penyedut sampah tersebut. Selain itu, di dalam kajian report juga ada mencatatkan yang responden setuju dengan desain yang saya bangunkan di semester akhir ini melalui soal selidik yang telah saya lakukan. Sebanyak 49 responden yang setuju dengan desain yang saya bangunkan. Seterusnya, kita beralih kepada design report, iaitu laporan reka bentuk. Di dalam laporan reka bentuk inilah mencatatkan proses ataupun flow untuk menghasilkan produk tersebut, iaitu garbage suction machine. Baiklah, seperti yang anda lihat, ini semua adalah hasil lukisan 3D yang saya buat di dalam SolidWorks. Di dalam lukisan 3D ini juga saya hasilkan produk ini part by part, seperti mana badan dia, host dia, pemegang dan juga Swiss, seperti yang anda lihat di atas. Dan itulah merupakan penggambaran yang saya hasilkan di lukisan 3D. Seterusnya pula, di dalam lukisan 3D juga saya ada menghasilkan color proposal. Terdapat 3 color proposal yang saya hasilkan. Yang pertama berwarna kuning, yang kedua berwarna merah, dan yang ketiga berwarna hijau muda. Dan seperti yang anda dapat lihat, itulah merupakan 3 warna color proposal yang saya hasilkan. Selain daripada itu, seperti yang anda dapat lihat, ini semua merupakan mockup
yang saya hasilkan di semester akhir ini. Dan apa yang anda dapat lihat di atas ini ialah antara mockup yang saya hasilkan untuk mengkaji reka bentuk produk tersebut. Bukan sahaja itu, malah mockup ini dibuat daripada mounting board dan juga PC board bagi menghasilkan desain tersebut. Seterusnya, ini pula merupakan final mockup yang telah saya hasilkan, dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan final mockup ini ialah saya menggunakan kotak untuk badannya dan host pula menggunakan lengan bekas yang panjang. Tambahan pula, final mockup ini juga telah dihasilkan mengikut saiz sebenar produk. Seperti mana yang anda dapat lihat di atas adalah merupakan di mana bukti dan hasil kerja saya dalam membangunkan final mockup tersebut. Seterusnya pula, apa yang anda lihat inilah produk ataupun model yang telah saya bangunkan di semester akhir ini. Antara bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk ini ialah dengan menggunakan ABS material, iaitu ABS plastik. ABS plastik ini ialah antara salah satu bahan plastik yang ringan dan sangat sesuai digunakan untuk menghasilkan produk seperti disposable suction machine ini. Dan antara bahan yang saya gunakan untuk model ini ialah dengan menggunakan PVC board sebagai badan model tersebut, dan PVC pipe adalah sebagai host di model tersebut. Seperti mana yang anda lihat, model yang saya bangunkan ini telah mengikut saiz sebenar yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat dua color yang digunakan pada model tersebut. Antara color yang pertama adalah berwarna biru dan color yang kedua berwarna hitam. Color berwarna biru merupakan color yang digunakan pada badan model tersebut, dan color berwarna hitam digunakan pula pada host dan juga tempat pemegang dia. Dan gambaran-gambaran di atas ini menunjukkan antara proses-proses bagi menghasilkan model tersebut. Akhir sekali, seperti yang berada di atas ialah panel yang telah dibangunkan oleh saya, iaitu terdapat 3 panel, dan di dalam isi di dalam kalangan panel yang pertama adalah design konsep, design kriteria dan juga design pictures. Di dalam panel yang kedua pula terdapat color proposal, explore the view dan juga how to use. Dan yang terakhir sekali adalah timeline di dalam panel yang terakhir. Kesimpulannya, submit ini selamat digunakan kerana bahan yang digunakan untuk produk ini adalah plastik dan ia tidak berbahaya. Tambahan pula, dengan kemudahan yang telah dibangunkan atau dihasilkan dapat memudahkan pengguna menggunakannya dengan lebih efisien. Baiklah, sampai di sini saja video kali ini. Sekian, terima kasih.